Assalamualaikum. Jadi hari ni kan kita sambung kembali ke siri membedah indikator kan. Opa akan menceritakan cara-cara interpretasi dia lah kan. Very general interpretation sebab kan indikator ni kan apa-apa berapa banyak indikator yang ada kan. Cara menggunakan dia kan lebih kurang sama je. So kalau tuan-tuan tahu kan dia punya basic interpretation tu kan, bagilah indikator apa pun tuan-tuan takkan cuak kan. Sebab kita tahu dia punya basic dia kan. So kita continue lah. Jadi apa puan-puan kan, cuba bayangkan lah ini chart komputer, dekat komputer kan. Selalu indikator ni dia ada line tengah. Line tengah ni possible 0 ataupun 50 lah. Kalau kat sini 50 kan, kat bawah ni dia akan jadi 0 lah. Dan kat sini akan jadi 100 kan. So anything atas apa atas garis tengah ni kan, kita consider sebagai bullish kan, kawasan bull di mana kerbau-kerbau berkeliaran di bahagian atas, dan bawah middle point ni kan dia adalah kawasan bearish kan, di mana beruang duduk melepak kat situ kan. And then part ketiga adalah di antara tengah-tengah ni kan, dia ada bahagian ekstrim kan, di mana keadaan ekstrim berlakulah di bahagian atas dan juga di bahagian bawah dan juga di bahagian atas kan. So selalu dia termkan kawasan ekstrim ni dengan nama kat sini oversold lah, terlebih jualan dia. Dan kat atas ni overbought, terlebih berlian. So, kita tengok pertama sekali interpretasi dia. Kita tengok crossover. So kan, so signal pertama kan, atau signal yang paling kuat dalam menggunakan indikator ni apabila berlakunya crossing daripada, contohnya daripada sini kan, naik ke atas kan. So that mean kat sini selalunya akan keluar, orang panggil kat sini, orang panggil strong signal lah. Strong buy signal. Yeah, signal pembelian yang kuat di sini. Yeah. Sama juga, kalau dekat sini, dia jatuh kan. Daripada area bullish ke area bearish. So kat sini kita ada strong sell signal. Kan? So itu basically apabila kita menggunakan middle point lah, apabila kita nampak kan apa semua indikator ni dia cross daripada line tengah kan, daripada bearish, kawasan bearish ke kawasan bullish kan, crossover tu akan memberi signal untuk pembelian lah. Dan manakala kalau dia crossover daripada bullish ke bearish, dia akan memberi sell signal kan. Lepas tu contohnya kita ada dia berada di extreme point eh. Kan, contohnya kita cerita lah kan, dia pergi naik kan, turun naik kan, dia hit extreme point tu kan. So apabila dia keluar daripada extreme point kan, di sini kan, crossover kita akan, dia akan keluar jugalah. So di sini dia panggil weak kan, weak sell signal. Kenapa? Kenapa signal jualan kat situ lemah? Disebabkan dia berada di area bullish eh. Kan? So bullish kan, tapi dia extreme. So mungkin menunjukkan ada ada apa? Saham tu dah start menjadi lemah lah kan. So possible harga dia untuk jatuh kan. Tapi dia di-consider sebagai weak sell signal. Kan? Dia kena crossover ke tengah dahulu, barulah akan ada strong sell signal. Kan? Sama juga macam ni, contohnya kan, dia dah hit extreme point and then dia naik ke atas kan. Di sini adalah weak buy signal. Sama, sebab apa dia lemah? Sebab dia berada di kawasan bearish kan. So kalau siapa-siapa yang cuba nak beli awal kan, harga tu nak mula reverse, dia akan cuba beli dekat extreme value lah, dekat area oversold kan. Sebab possible
harga saham untuk naik ke atas lah. Kan? Dan dia ada satu lagi signal extra eh. Signal crossover. Ia berlaku apabila dekat indikator ni ada dua line extra, ada satu lagi line extra kan. So basically ada satu lagi line extra dia crossover. Yeah, so first crossover ni ini lagi lemah lah kan. Kalau ikut kekuatan tu kan, yang ni paling power lah. Di kekuatan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Cuma dari segi signal awal kan, selalunya ini akan jadi paling awal lah kan. Ini paling awal, ini paling lambat lah kan. Dia reverse pula in term of apa-apa signal yang awal lah. Sebab usually siapa yang pakai indicator ni, dia cuba menangkap reversal tu pada tahap yang agak yang sangat-sangat rendah. Dan waktu apa reversal tu masih lagi tengah dalam proses nak dia apa dalam proses hendak menyiapkan reversal tu kan. So dia akan ambil inilah, cuba risiko pun sama kan, sebab dia lagi awal and then dia lagi lemah, risiko dia lagi tinggi dekat sini and then risiko paling rendah kat sini lah. Sama juga kat sini kan, dari segi kekuatan signal inilah yang paling bagus di nombor 2 kan, kat sini adalah nombor 3. Yeah. Tapi siapa yang dapat yang cuba setengah yang cuba buy high and sell low kan, dia cuba ambil kat sini, dia cuba jual dekat atas tu. Yeah. So very very apa sangat bagus untuk siapa yang cuba trade sideway lah kan. Yeah. Cuma kadang-kadang bila signal dia terlalu awal kan, yeah, kadang signal tu tak jadi, mungkin signal tu apa false signal saja kan. So kita kena berjaga-jagalah kan. So tu basically apa yang saya nak cerita hari ni lah kan, general interpretation untuk indicator eh kan. So pertama sekali adalah bila line dia signal, apabila dia cross naik ke atas akan ada strong buy signal. Manakala apabila line ni dia cross ke bawah, kita akan ada bearish signal lah kan. Pasal lagi satu extreme point, apabila indikator ni mencecah paras ekstrim kan, kita akan dapat lagi satu signal kan. Cuma signal dia berubah, contohnya di sini weak buy signal kan. Apa sebab kenapa dia sebab line tu berada di kawasan bearish lah kan. Dan last sekali adalah crossover, di mana dua line ni crossover untuk memberi signal untuk buy dan sell. Cuma sini paling awal tapi paling berisiko tinggi kan, sini paling kuat dan risiko agak rendah kan. So itu saja untuk hari ini kan. Kalau tuan-tuan nak tahu lagi pasal apa, tuan-tuan nak tahu pasal pelaburan saham kan, boleh like dan subscribe pada channel YouTube kan kita orang, dan jangan lupa klik pada butang loceng tu untuk dapat notifikasi apabila video baru dikeluarkan. And then kalau tuan-tuan nak e-book percuma pasal pelaburan saham, boleh melawat ke www.faizalyusof.my. Okay, itu saja bagi saya. Terima kasih.